Halo, selamat malam semuanya. Hey. Waduh. Cus. Mirip siapa? Cik, kita cik. Di sini. Hah? Mirip siapa? Ini begal. Tidak. Ini salah satu pengiring luar biasa. Nah, gondrong belum tentu begal. Wah, begal wanita iya. Nah, ya, masa empat-empatnya loh. Wanita ini milik. Cik, kesemutan loh kita. Sengaja, sampainya kesemutan Mas Doni. Gak apa-apa, oke kita sapa-sapa dulu ya, udah lama kita gak disini Yip ya. Keadaan nih. Kemarin kamu sama pacarmu ya. Itu pacarmu. Oke, balik lagi di acara musik di mana tempat musisi musisi Semarang berekspresi dan berkolaborasi sekaligus silaturahmi. Oke, pastinya di musik. Jreng-jreng. Jeringnya kalem lah. Pakai hati dong. Oh iya, pakai hati. Soalnya paduan suara. Karena dia memiliki empat wanita dan itu harus membagi-bagi hati. Langsung. Ternyata bojone ra trimo. Oh iya. Padahal Wika dulu enggak tahu. Ada nih. Sebelum sama ini kan ya tahu sendiri tau kamu tau. Gimana tuh ya? Nanti kisah lanjut bakalan tahu tuh. Oke, sekarang kita barengan teman-teman ini luar biasa sekali. Mereka ini dari Unpan ya. Universitas Pangeran Diponegoro. Luar biasa. Saya bangga. Aduh, ini barengan teman-teman Orange Choir ya, bener ya? Orange Choir. Choir ya. Choir. Choir. Bukan Choir. Bukan Choir. Oh, Choir juga ya. Choir. Choir. Choir itu kan buat kartu kan? Apa itu choir? Quartet. Oke. Iya. Oke. Langsung aja kita tanya-tanya dulu nih ya. Ya. Teman-teman dari Cik. Choir. Choir. Cik. Choir. Ini suara disamarkan. Nah, ini adalah sudah. Oke, langsung aja diperkenalkan dulu dari yang pastinya ujung nih sebelah kiri. Ini siapa ini? Ngomong-ngomong mirip teman saya juga tau. Namanya siapa mbak? Ini katanya komik nih. Oh iya, yeah. Saya hilang. Siapa? Senangnya deket-deket. Agnes, anaknya Pak Ahok. Bukan. Barusan cerai. Malah jadi gosip. Iya. Acara berita. Eh, sampingnya ini Agnes. Natasha. Wah, Natasha. Cocok dua-duanya jadi vokalis tuh ya. Wah, cocok lah dua-duanya lah, kalau ini enggak cocok. Ngawur. Agnes, ini dari Semarang semua tadi? Iya. Enggak. Dari mana? Dari Pekanbaru. Pekanbaru. Pad Riau. Iya, benar. Wah, besok nanti jeng-jeng buka cabang baru di Pekanbaru. Wong Kito Galo. Wong Kito Galo nang Hadong Hepeng. Waduh. Nak piye? Ini sampingnya dari mana nih? Dari Semarang. Semarang namanya? Nana. Oke, yang sampingnya ini Raisa. Wah, tahu. Pasti jawabnya gitu. Enggak Raisa kemarin jawabnya siapa? Tukul. Raisa tapi kurang subur toh ya. Oh iya. Nanti bentar lagi subur toh. Kayaknya kurang dijata sama pacarnya. Sama cowoknya. Ternyata kurang banyak duit maksudnya. Ternyata cowoknya di sampingnya toh. Cewek yang bagus itu pastinya kan cowoknya banyak duit toh. Nek cewekmu berarti apa gerak? Lah aku enggak banyak duit toh. Iya betul. Nah iya makanya ini yang sampingnya coba tolong dikenalin dong siapa ini? Isyana ini kayaknya. Pasangan emas. Waduh, dengan mas siapa nih? Moa. Wow. Mas Moa. Moa. Itu sahabatnya Piton nih. Moa. Sama nih dendam kayaknya. Enggak. Oh, oke, sekarang kita balikkan lagi bareng Orange. Orange Choir ya. Choir. Choir harus biasa gitu tau. Ya, choir. Oke. Waktunya. Oke. Nanti sebelum kita tanya pastinya tentang karena mereka ini punya lagu yang bagus sekali. Lagunya bagus, jam terbangnya sudah. Dan bagaimana sih kita nanti mau belajar pembagian-pembagian suara ya? Makanya itu ada biasanya kan ada namanya WIB, WITA, ada WIB. Oh, salah ini. Itu bagian waktu ya. Eh, jangan kemana-mana semuanya, kita pasti nanti balikan lagi bareng Orange Choir ya. Orange, jangan deso Mas, Oh, kita mau deso ya. Nah, ya kalian kan Unpan. Unpan kan tinggi derajatnya, kita Undip kan deso soalnya. Universitas di Pandanaran. Oke, jangan kemana-mana, tetap musik. Jreng-jreng.
aku di sini padamu, sekali lagi padamu ku bawakan rindu yang kau pesan untuk. Aku di sini untukmu, sekali lagi untukmu, percayalah tak perlu lagi kau undang. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Hidup adalah tentangmu, selalu saja tentangmu. Sepertinya kau adalah candu bagiku. Kau buat aku tak mampu, selalu saja tak mampu menahan perasaanku atas dirimu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Pun aku merasakan getaranmu, mencintaiku seperti ku mencintaimu. Sungguh kasmaran aku kepadamu. Yeay, masih barengan teman-teman dari Orange Choir. Orange Choir. Bener tuh, aku tau gitu ya. Orange Choir. Orange Choir tuh. Anak undi kok. Iya, anak paduan suara juga. Kita PSM loh. Oh bisa juga. PSM apa? Hah? PSM apa? Lu PSM undip. Kan ini kan fakultas, kita undipnya tuh. Luar biasa. Kita biasa gadeamus gitu. Wah itu ya. Bisa ya, bisa ya. Paling kita apal itu ya. Tahu tak lagu itu? Wah lagu, ya pasti. Lagu wisudaan tapi kita alhamdulillah belum wisuda. Bacin dulu. Oke, langsung aja kita tanya-tanya lagi ya tentang Orange Choir. Orange pastinya. Choir. Kapan terbentuknya Orange Choir sih? Ini dari PSM-nya Undip atau dari fakultasnya? Ini PSM Fakultas FISIP. FISIP. FISIP Undip. FISIP. Oke. Iya, FISIP. Kita sering dulu ya. Iya. Kita sering kuliah di sana atau kuliah. Dulu? Kamu kan teknik FISIP ya? Oh iya, aku mana teknik. Ada teknik mana ada? Kelihatan banget enggak kuliah. Iya. Sejak kapan terbentuknya teman-teman ini FISIP nih? Choir-nya. Choir. Tepatnya sih Mei 2002. Pokoknya besok April kita udah 17 tahun. Widih, 17 tahun. Okay, we wish you merry. Bukan itu. Selamat ulang tahun. 25 Desember kemarin. Saudara Tama, kamu udah gak bisa lupan ya. Aduh. Terus okay. Dari namanya sendiri nih, namanya kenapa Orange Choir? Padahal kan bajunya hitam-hitam nih ya. Iya. Tapi ada di sininya orange. Sini. Kamu sering megang yang kotak-kotak. Dilihat sini kotak dipegang bundar ya. Ada Orange Choir, kenapa dinamain orange gitu loh? Apa orange itu kan mungkin segar ya? Iya. Biar segar-segar. Atau gimana sih filosofinya nih? Siapa orange? Siapa nih? Mbak yang dari Pekan Lama? Wah. Pekan Baru. Oh, Pekan Baru. Sorry, Mbak. Ya kenapa orange ya? Karena FISIP itu memang dilambangkan dengan warna orange. Oh. Iya saya lihat gedungnya juga warna oranye ya. Nah, iya. Tapi ada putihnya kok ya? Oh, sekarang kuning kok SpongeBob. Teng tong teng. Oh gitu. Mbaknya mirip artis kok, men. Siapa? Yang lagi viral. Siapa? Jennifer Dungdung gitu. Ya karena kasus itu. Iya. Pelakor nih, jangan-jangan. Drakor, drama pelakor.
Nek, ini Dracula. Wah. Itu beda lagi tuh. Beda ya, pengisap darah. Darah muda. Enak. Terus, kalau dari konsep sendiri nih, Orange Wire, apa paduan suara atau band gitu dibagi-bagi? Jadi, Orange Wire sendiri. Orang dalam choir kan ada bandnya tuh. Oh iya benar-benar. Mungkin mereka ya. Nah gitu. Itu dia. Nah, jadi di choir ini pertamanya didirikan karena untuk ngisi apa sih wisuda yudisium kayak gitu doang kan. Nah, tapi di sini kita pengen berkembang, jadinya kita ikut lomba, kita ikut job dan lain-lain. Nah di sini selain paduan suara, kita dari anak-anaknya sendiri juga suka jamming nih. Nah ini termasuk gitaris tertuanya di tadi Mas siapa? Mas siapa? Mas mau besok viral. Wah. Oh gitu, Tam, ternyata Tam. Dibentuk berdasarkan kan biasanya memang kalau paduan suara itu kan terkenalnya untuk ngisi-ngisi wisuda gitu kayak ya. Terus kita ini kan yudisium atau enggak untuk seminar-seminar gitu ya. Buat weddingan. Hah? Weddingan wisuda. Weddingan lucu tuh ya. Oh enggak pantas ya. Dengarkanlah. Tapi di wedding juga bisa loh. Oh, bisa. Wedding juga ya, bisa. Tapi tekniknya ya teknik lagu-lagunya wedding. Beda enggak kayak kolot gitu. Coba kalau wedding gimana lagu-lagu yang lagi terkenal sekarang apa itu? Lagunya itu Bukti. Bukti udah kelewat ya? Bukti udah kelewat atau yang sekarang kok. Lagunya siapa ya? Ini lagunya Tegar. Tegar apa manusia bertelur? Lagi hits tam. Oh, iya. Benar. Coba sih apa namanya, kalian kan pasti udah pinter pembagian suara ya. Kalau ini nih. Dari ini suara apa ini? Tenor. Tenor cowok. Oh, tenor cowok. Aku tuh ya. Aku. Wih. Aku bass. Oh. Wih. Coba kalau kamu apa namanya? Tenor. Sopran. Wah, sangat sopan sekali sopran dia. Sopran sekali. Tahu sopan santun ini. Makanya. Ini cewek harus dipilih tuh sopran, men. Harus apa? Sopan. Harus dipilih. Iya, harus. Oh, dipilih. Tapi kan kamu udah aduh. Enggak bisa ya. Iya, sopran. Okay, sopan ya dia sangat. Kalau ini Sopran juga. Sopan juga, dua-duanya sopan boleh. Pergabungan antara sopran dan sopran. Wah, iya. Menjadi santun. Jadi santun. Kalau ini alto. Oh, alto. Wah, alto. Alto cocok. Alto. Itu bass. Bass. Ya. Alto gimana alto contohnya, Bu? Alto yang gini tuh. Waduh. Oh, itu salto. Itu salting. Salting ya. Oke. Okay. Kalau ini alto. Alto juga. Kalau Masnya juga selain gitar nyanyi juga. Mas Mua? Dulu nyanyi. Apa ini suaranya? Dia bass. Oh, bass. Gau dia musti cuperes sumo. Oke, luar biasa. Jadi ada sopran, ada alto ya gitu. Iya, ya. Terus coba sedikit aku minta misalnya pembagian-pembagian suaranya sih gitu ya. Dari mulai bass misalnya ini, lagu-lagu apa lagu biasanya? Lagu-lagu paduan suara tuh yang biasa kalian bawain apa? Ya lumayan banyak sih. Apa sedikit? Contohnya Hitam Manis. Coba pembagian-pembagiannya. Pembagiannya dari sopran ke alto gitu. Sedikit aja, sedikit. Cerit gitu tuh. Ya. Oh, boleh. Nanti kamu tak ajarin, masih baru tuh kamu tuh. Diajari teknik apa, Tom? Hah? Teknik apa? Salto. Kiranya teknik ngelas. Ya. Hitam. Saya juga bisa. Saya bassnya. Kan Mas Mo lagi gitar. Saya bassnya berarti. Hitam ayu. Itu dalam. Ya, kelulur sih. Satu, dua, tiga. Hitam manis, yang hitam manis, padang tak cantik buah hatiku. Aku lupa. Woi, sekali lagi tepuk tangan buat teman-teman. Orange Hoyer. Luar biasa emang bagiannya ya, keren sekali. Tepuk tangannya enggak masuk komik ya tapi. Terus kan kalian ini udah sering pastinya di wisuda-wisuda gitu ya. Terus apa namanya, selain di wisuda gitu pernah gak ngisi, selain di Undip gitu pernah gak? Iya job, jadi kita ada job eksternal. Wow. Ada job eksternal, yeah. Pernah di mana aja? Ikatan Notaris Indonesia. Waduh. Wih, acara gitu. Terus dari Magister Visip. Waduh. ICSP, ya itu ada seminar-seminar internasional, udah dua kali dari FPIK sama yang dari FISIP juga, yang seminar internasional. Berarti ngisi gitu. Di FPI juga ya, luar biasa. Ya. FPI tadi ya. FPIK. FPIK. Jangan sebut-sebut, bahaya. Wow, nanti. Gitu luar biasa. Nanti viral kamu tau. Oh, nah, itu Pak Lumar.
Malah aku bisa viral. Iya, gak mungkin tapi mau nyorot aku gak mungkin. Ngapain ya? Terus kalau selain ikut-ikut di ngejob-ngejob gitu, pernah lomba-lomba enggak gitu? Ke luar negeri gitu pernah? Luar lomba apa gitu? Lomba di luar. Kalau lomba baru yang nasional. Oh, nasional. Teman saya juga Tama kan juga PSM dulu. Iyalah. Iya, ikut itu ya, Tom ya? Lomba. Iya. Gerak jalan. Iya, pasukan manuk aku. Terakhir ini kemarin ini sih barusan menangin di SDG NCF 2017. Wah, wow, luar biasa. Kita dapat silver A. Wow. Silver apa? Silver A. Silver A berarti subscribe-nya udah berapa tuh? Wajar toh. Itu YouTuber yang salah. Mau dia wajar lawannya SD oh, tadi. Bukan. Oh, bukan. Satya Dharma Gita National ini. Competition. Oh, itu teman saya juga ikut yang dari Unisula itu. Oh iya, di Bali ya? Di Bali. Masalah. Ini oh, acaranya Fakultas Hukum Undip. Oh, rasional fakultas nasional. Oke. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut pastinya bersama Orange Choir. Oh, Orange Choir dan Mas semua nanti tak suruh ngomong. Ah, jangan kemana-mana, tetap di musik. Sing, sing. Tumbas napa mbak? Tumbas ikan seperempat kali gendis sekilo. Ikan seperempat gendis sekilo. Tunggu. Matur suwun bu. Nggih. Tuku, tumbas, beli, buy. Endok, ikan, telur, egg. Gula, gendis, gula, sugar. Semarang TV merupakan salah satu stasiun TV lokal di Jawa Tengah yang menayangkan berbagai program kearifan lokal Jawa Tengah. Mulai tanggal 31 Desember 2017, Semarang TV pindah channel dari 53 UHF berubah menjadi 52 UHF. Saksikan terus program-program Semarang TV. Semarang TV menjaga tradisi dan jati diri. Padaku kata cinta yang manis dan
berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan. Daya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Oke, luar biasa sekali Orange Choir ini. Choir. Ya. Semoga terindumu. Ayo, kamu suara dua toh. Mas gitaris suara dua. Ayo masuk Mas tadi. Tadi suara dari itu dari apa? D. Oke, D. Aku minta apa? Dari F crash 7 minor Mas tolong. Suara apa gue? Oke, oke, dari ya. Semua kok malas dari G. Ini ngabis-ngabisin waktu kayak gini tuh. Oh, sengaja kita sengaja. Semua kata rindumu semakin membuatku. Itu suara ku api ya jebul ya. Itu suara redahnya tok itu bukan suara dua tuh ya. Bibi saya nonton. Suara dua kan harusnya kan. Gitu tuh kayak tadi. Suara saya sonor dan tenor apa sonor dan alto. Sonor, sopran. Sopran ya. Sopran. Oke, sopan ya. Oke, oke. Dan balik lagi bareng Orange Choir. Orange Choir. Kamu mau nanya apa? Tentang pengalaman tadi Tam, kan. Wih, lomba-lomba udah. Benar. Soalnya kan mereka dari 2002 nih. Heeh, udah 17 tahun. Udah 17 Sweet tahun. 17. Ini kalian ke generasi ke berapa ini? Berapa ya berarti? Generasi 5 ke 16 kan berarti? 16. Kalian pasti enggak. Ini 17. Ini oh, 17. Oh, ini 17. Oh. Generasi Eng. Generasi Eng. Avatar. Itu bakal. Luar biasa. Saya lihat-lihat nih kepo-kepo Instagramnya juga saya lihat cuman banyak itu doang Dam, kelihatan Dam. Ini. Iya. Oh, ini. Bapak Mas yang Mas. Ternyata Mas. Berarti kalian enggak tahu generasi ketiga itu siapa ya pastinya? Kita sih Udin Petot kau enggak? Itu dulu suaranya tenor tinggi sekali loh itu. Saking tingginya. Iya. Ibu. Wih. Wih, ngik-ngik-ngik, rapayu meneh. Nah, ngik. Oh, ini diajak ngomong Jawa enggak ngerti Tam, bukan baru Tam. Pekan baru. Kau nanti ngomong Jora? Ngerti. Ngerti. Udah berapa lama di sini? Hampir 2 tahun sih, tapi orang tua asli Jawa. Oi. Orang tua asli Jawa, oke. Di sini Semarang semua ya? Selain dia ya? Semarang semua dong. Padang. Mau Padang kok? Padang. Suruh nyanyi tam, suruh nyanyi tam. Kamu nyanyi Padang bisa tuh? Padang ki, se. Jamilah itu. Kartulo, itu ya Mas ya? Oh Batang. Oh, Padang itu apa namanya? Padang dinding terang. Pak dinding, oh dinding pak dinding. Ayo coba nari mas ini mas. Ditemenin taman nari tortor. Iya iya. Oke oke balik lagi bareng Orange Choir. Orange Choir ya. Tentang kalian kalau apa namanya tempat latihan. Oh iya kita buka telepon interaktif dulu ya buat teman-teman di rumah dan pastinya buat teman-teman di sekitar Semarang TV juga bisa telepon ya karena kita juga punya kuis yang luar biasa. Hei dapat hadiahnya apa Mas Tama? Wah luar biasa hadiahnya pokoknya keren banget itu dari kreatif kita tuh udah Anderson. Ada. Iya, endorsan kertas HVS. Wah, wow, luar biasa. Langsung aja di 024-746-5353. Wah, pokoknya langsung aja telepon. Bisa tanya-tanya tentang Orange Choir dan bener dipanggil banget. Juga bisa ya. Iya. Karena mereka juga menerima panggilan di acara Kitanan. Kitanan. Ya, ulang tahun. Kitanan juga? Wih, bisa juga Kitanan loh ya. Tadi baru wedding sama ini saya dengar. Wedding sama apa tadi? Job internasional. Peresmian gitu ya. Jadi bisa juga ini dipanggil di acara manapun. Oh, gitu ya. Ternyata. Karena mereka semua profesional bisa lagu apa aja. Bisa lagu apa aja? Lagu daerah. Lagu top 40. Nah, ngomong-ngomong tentang lagu. Punya lagu sendiri?
Belum. Oh belum. Tak kira kan biasa masih cover. Kalau nyanyiin untuk paduan suara, kita harus kayak pesen lagu gitu, pesen lagu aransemen. Jadi apa ya? Oh, pesen. Itu di catering mana pesennya? Bukan makan. Catering prasmanan omah. Jadi ini cak catering lagi. Ini pernah itu ya menjalin. Ih, enggak enak ada Mas. Sorry ta. Sorry. Ceplosan. Lanjut. Wiki nanti pulang-pulang mutung. Iya. Wah, luar biasa. Oh, ada hadiah ini dari kreatif kita. Oh. Hadiahnya enggak kebaca. Tolong tarik kreatif kita tolong ya. Siap. TV kan gini tam, tarik. Iya. Oke, tadi apa namanya? Base camp kalian itu di mana sih tempat kumpulnya itu? Ada tempat kumpul enggak sih? Ada, kita punya sekre di FISIP Undip. Oh, sekre. Oh, ya. Terus gitu yang ya? Boleh main teman-teman Undip doang apa umum? Ya umum boleh. Oh, umum boleh. Tapi sekrenya kan temannya kecil. Sekrenya kecil. Gede punya kita ya? Gede punya kita tuh ya pasti. Sekre pas kamling. Gih, mereka mah kecil. Itu berarti kalau kalian latihan gitu mic-nya satu-satu. Enggak. Jadi berarti kalau misalnya kita ngisi job minimal harus ada mic 6. Oh, tuh. Mic minimal 6. Harus ada mic 6. Sedikit banget kalau ya. Kalau kondensor. Oh. Mic kondensor ya? Oh. Sorry, itu kompresor. Apa main ngomong? Gue konsol di diesel. Iya. Padahal kita ngasih pertanyaan enggak penting-penting nih. Sekali-kali yang penting sih. Soalnya mereka ini denger-denger ya. Aku soalnya ngepoin juga. Oh, di Friendster-nya mereka. Friendster udah zaman enggak punya. Zaman besok itu. Oh, Instagram masa depan iya. Instagram ya. Karena mereka dengerin itu mau buat acara. Wih. Tapi masih nanti masih gitu. Karena mereka juga bakal main nanti di sini ada berapa ratus orang choir-nya. Wih, masa? Tampil di sini iya, enggak sampai 100. Kaget sih. Oh, enggak sampai 100. Kalau choir sampai 100 orang kepenuhan dong. Wah, wow, belum tahu. Kita bisa ini jebol biasanya kalau kita berapa ini jebol semua. Jadi anggotanya ada berapa nih sekarang nih? Anggotanya ada berapa choir kalian? Kalau full atau ya full. Sebutin aja. Dari namanya kalo, juga enggak apa-apa. Kira-kira ada berapa? Kalau dari angkatan sekarang sampai yang dulu-dulu? Enggak, kalau sekarang yang sekarang. Yang sekarang ada sekitar 50. 50. Cewek dikit, semua? 50-an. Dikit banget ya? Iya. Itu yang kita hitung dari angkatan 2 tahun oh. 16 sama 17. Iya, masih banyak kampus kita atau masih? Banyak loh. Iya, enggak ada. Satu kelas 2 orang. Oh, tadi kalian pernah menang lomba di mana aja tadi? SDGCF. SDGCF. USM. 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 Yang nasional. Oh, USM itu. Dulu kita nonton dong. Oh, nonton ya. Bulu tangkis. Salah berarti ya. Badminton beda. Terus di mana lagi nih? Ada yang mau nambahin enggak di mana? Mas Moa, saya mau tahu suara Mas Moa dong. Mas Moa, oke. Paling terdepan. Tampil lu dikit. Pajang. Mas Mo ini udah ikut dari angkatan berapa, Mas? 13 ini ke 17. Dan dapat di angkatan 2017. Dapat apa itu? 16. Oh, jodohnya 2016 ya. Oke, luar biasa sekali. Pertanyaan yang simpel tapi ngenanya tau, Mbak? Ngena udah mereka berdua tau. Enggak apa-apa, memang biasanya yang tua itu pengalaman ya. Makanya itu. Wah, gerakannya tuh luar biasa. Tercerseset, wah. Harusnya kamu nanti, kamu nyoba gitar, kan kamu gitaris. Oh iya, kalah tau Mas Mo, Mbak. Aku gak ada apa-apanya tau ya. Yang ngerti sendiri dulu, Wike pertama dulu. Kamu tahu sendiri tuh sama saya. Ini curhat. Nggak. Nggak kira beneran. Tapi, mau tanya tentang semester dong. Semester. Ini mereka semua semester baru. Kalian paling tua saya sudah tahu, Mas semua udah paling tua nih. Ini udah lulus sama semua ini udah lulus. Udah lulus. Kerja di mana? Belum. Ngiringin biasanya kalau habis lulus ditanyain gitu tuh. Ngiring-ngiringin toh. Ini karena semester baru semua ya ini ya. Yang baru mana nih yang baru? Oh, ini paling yang baru. Paling baru 2. Semester awal 1. Oh, baru kelihatan oh. Baru-baru ini kelihatan ya. Tapi keren bisa. Jadi menyalurkan hobinya ya. Menyalurkan hobinya. Jadi biasanya kan nyanyi-nyanyi di kamar mandi doang tuh. Bima sekarang. Apa siapa itu di Instagram punya namanya Bima? bukan ya. Sekali abis ini kita juga bakal bacain media partner. Oh ya. Betul. Jadi banyak banget yang mensupport acara jeng-jeng. Nah, wow. Alhamdulillah ya. Berkat teman-teman semuanya. Iya, kita udah ada 600 talent udah masuk di sini gitu ya. Iya, kita gak sombong soalnya. Oke, jangan kemana-mana, tunggu di musik. Jeng-jeng.
jawab tugas dulu nih. Ke sopo? Terus pastinya kayak lu lah. Stop lagi ngalih aku. Terus jangan tope. Alas ya opo. Lali. Lupa. Forget. Salah satu instrumen musik dalam gambang Semarang adalah kendang. Sama dengan kendang dalam gamelan Jawa, kendang terbuat dari kulit binatang dan kayu. Untuk badannya terbuat dari kayu, bisa dari bahan kayu jati, nangka, cempedak, atau kelapa, sedangkan di bagian ujung penampang kebanyakan terbuat dari kulit kambing atau kerbau karena mampu menghasilkan nada yang lebih nyaring. Dalam gambang Semarang biasanya menggunakan satu buah kendang Jawa dan dua buah panepa. Pada dasarnya, teknik permainan kendang pada gambang Semarang menggunakan teknik permainan kendang Jaipong dengan beberapa tepakan dalam teknik permainan ini. Di kempiang atau teknik permainan yang menggunakan telapak tangan secara terbuka dan dipantulkan. Di tepak, yaitu teknik permainan kendang yang menggunakan telapak tangan secara terbuka tetapi tidak dipantulkan. Di kentung, yaitu teknik permainan kendang dengan menggunakan jari telunjuk. Di ropel, yaitu teknik permainan untuk menabuh secara berurutan beberapa buah kendang. Di serut, yaitu teknik permainan kendang dengan menggunakan telapak tangan atau pemukul disertai dengan tekanan kaki. Keseluruhan kendang itu di-steam sesuai dengan nada-nada dalam instrumen lain. Ragam tepakan kendang menggunakan ragam tepakan yang menggabungkan kendangan Jaipong dan kendangan Jawa. Dari tadi harusnya tadi. Gitu, masih kurang semangat. Ini waktunya bisa diulang lagi gak? Iya, gak apa-apa. Tadi soalnya udah dikecuk. Wah, jadi semangat langsung. Kamu sering ya? Oke, sekarang waktunya kita membacain media partner yang bekerja sama dengan selain, musik. Benar ya? Selain musik jenjering itu mewadahi untuk teman-teman musisi Semarang untuk berkreasi dan berkreativitas pastinya. Betul banget. Iya gak? Kita juga mensupport untuk teman-teman musisi Semarang untuk membuat event ya. Event. Pastinya kalau siapa apun ya. Karena mereka juga dengar-dengar mau buat event. Nah itu dia. Tapi itu kapan nanti coba deh kita tanya dikit gitu ya. Kita bakal karena ulas. Event mereka itu katanya itu... Interlokal. Interlokal. Payat lepon-leponan zaman biyen gitu. Luar biasa ini grupnya Wartel kok. Wartel. Wartel boy. Yang pertama ada siapa aja, Yip? Ada teman-teman dari Big Family. Wow. Ini dia yang ngerayain ulang tahun yang kedua, anniversary. Oke, luar biasa. Launching sekali. Party Story of the Years. Wow. Oh, ini. Perform, ada perform dari teman-teman lokal Semarang. Banyak ya pastinya. Wah, banyak banget nih kalau disebut ini. Keren ada Beblik, itu ada acaranya Goofy tanggal Boba. Berapa? Acaranya tanggal di sini tanggal nih. Itu di atas ya. Tanggal 22 Januari 2018 di auditorium USM. Oh, itu. Nah, tuh. Dan yang kedua ada teman-teman dari The Pria Idaman. Widi. Itu di mana acaranya tuh? Ini dia bikin Pria Idaman mau perform. Wah, tour mereka mau tour. Diselenggarakan oleh Harder Cares Musik. Wow, dan ruang kreatif, ruang biasa. Kerja kreatif. Itu tanggal berapa turnya mulainya? Turnya mulainya tanggal 28 Januari 2018. Wah, luar biasa. Pokoknya yang mau tahu info lebih lanjutnya bisa langsung cek di Instagramnya. Instagramnya Musik Jengjreng. Jengjreng pasti. Followernya udah 2800 sekarang. Wah, segitu terus ya kita kunci ya soalnya ya. Kita gak nambah follower sombong. Gak usah ya. Gak usah. Yang follower di...
balikin lagi aja. Blokir. Oke, balikan lagi bareng Orange Choir maksudnya. Orange Choir. Iya. Aku mau nanya lagi nih tentang Orange Choir. Tadi kan ini jangan pada kok termenung semua ya. Apa jaga suara gitu ya. Luar biasa nih. Kayak ini adiknya kreatif kita, Ria kayaknya. Siapa ini? Mbak Ria ini. Adiknya kamu. Luar biasa ya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang berisi gitu dia suaranya memiliki, iya, memiliki apa namanya? Suara tambahan. Masuk iya, iya, di perutnya punya cangkokan dia. Kalian kurus, kalian kurus. Kalian kurus. Ya kalau kurus punya cakun. Punya dia di sini tuh ya. Apalagi itu apa namanya tuh? Ini pita suara nyimpennya di sini. Kalau cowok biasanya kan abis gitu, mas semua biasanya gitu. Kalau abis kan isinya, nah dia tinggal makan gini tuh, tilulilut. Kalau Mbak Wiki, Mbak Wika ya tahu sendiri lah. Tahu sendiri, jangan dicek-cek. Enak nanti berantem pulangnya gitu loh. Kita sengaja. Iya. Mancing-mancing. Kasian yang lainnya jomblo-jomblo nih. Jomblo ya? Ih ngarep ya jomblo, ngarep. Sebelah kiri enggak tuh ya? Oh sebelah kiri enggak? Tadi teman saya loh Mbak, itu Mbak. Mana? Ini Mas Andi katanya yang tadi, Mas Yeti yang ujung katanya kok ayu ya? Wah luar biasa, itu luar biasa loh, kamu naik dia naik motor tuh bisa bunyi yo. Bunyi gimana? Wih, itu apanya? Kayak rayangan peteng. keren. Oke, okay. Balik itu kamu tanya-tanya lagi dong nih. Tentang teman-teman ini nih, PSM ya? PSM, FISIP. Jadi acara kalian coba sih sedikit bocorin tuh acaranya apa gitu. Sedikit aja bocorin, coba. Siapa? Jennifer. Beneran nih acara beneran? Acara beneran. Tapi coba. Bukan 600 kan tadi? Enggak, beda. Coba acaranya apa nih? Jennifer. Jangan-jangan wisudaan. Kamu ngomong tak live Instagram is. Ya kita mau ngadain semacam konser ya. Wow. First konser. Ya gitu sih. Oh. Kapan bocoran nih? Bulan-bulan. Kira-kira bulannya kapan gitu dibocorin dikit? Bulannya sih Insyaallah iya. April. Insyaallah April. Okay. Terus buat teman-teman kalau misalkan tentang perekrutan nih, tentang perekrutan perekrutan apa? Peserta. Peserta. Maksud deh. Oh iya. Kalau kita sih udah terima tuh. Kita udah mulai latihan, cuman kalau untuk pendaftaran kayak gitu sih udah enggak, soalnya kita udah terbentuk kan. Oh iya. Gitu, karena bukan ini lagi, ini kan bukan pocoan, gak ada tuh. Iya. Wire pocoan gak ada. Tapi wedding juga tuh. Oh iya, wedding. Iya. Terus harapan ke depan Orange Choir nih apa harapan ke depannya? Coba yang ngomong yang belakang coba gantian. Siapa namanya tadi? Hah? Mila. Lopez. Mobile Legend. Coba ngomong. Harapannya buat OC. Iya. Semoga main. Oke, OC. Membawa Jakarta. Tukang OC pengkolan. Coba. Apa? Makin sukses aja, makin sukses, makin kompak, terus amin. Banyak job-job gitu. Oh banyak job, kamu banyak job? Hubungi WA atau sama Om Tama ya. Om Tama nih, job apa? Ngomong-ngomong, job apa? Yo, kamu tahu dulu kan. Oh iya. Sebelum kamu jadi MC jadi apa? Ya biasa tuh ya, aku germo. Gak boleh ngomong germo di TV tau. Oh germo tuh apa? Gerakan Mobile Legend. Oh gitu. Itu loh, kamu gak tahu loh. Aku sering biasa. Apa war. Iya. Kalau sering war tuh namanya mabar. Mahasiswa baru. Mabar itu kan gedung yang di kota lama. Iya. Oh. Ada yang nambahin lagi harapan ke depan kalian apa? Ini. Mas Mua. Hah? Mas Mua. Ini dulu belum ngomong. Dulu. Ini belum jajal. Coba ngomong. Ih, seksi ada kumis-kumisnya, men. Lama perhatiinnya ke situ. Harapan ke depannya apa? Harapannya lebih sukses. Amin. Yes. Lebih kompak. Amin. Lebih. Ya, jangan bubar ya, Mbak ya. Memiliki visi dan misi yang sama. Wih, cocok banget. Kalau anak kuliah ngomongnya gitu. Mana visi kuliah. Dan misi. Iya, Unpan kok. Luar biasa. Universitas Pangeran Diponegoro. Eh, benar juga. Ya enggak. Lambangnya nanti diganti. Oke, kalau Mas Mua nih harapan kedepannya apa untuk apa namanya adik-adiknya lah, pasti kan bisa dibilangin iya. Adik-adiknya kan. Ini kan senior ya? Iya, apa Mas Mua harapan kedepannya untuk Orange Choir? Buat kedepannya sih semoga enggak dapat silver atau bronze lagi, semoga dapat
Woi, amin, amin. Luar biasa, semoga dapat God. 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 Kirain God comber. Exactly. Oke, terus kalau misalnya pesannya nih untuk teman-teman di rumah nih ya. Misalnya kan kalian ini salah satu teman yang luar biasa berkarya ya. Pastinya udah punya karya juga. Terus memiliki wadah juga di kampusnya. Itu apa namanya pesan-pesan untuk di rumah nih. Untuk teman-teman di rumah apa sih? Musisi-musisi atau apa pesan-pesan kalian tuh apa coba? Menurut kalian sendiri aja siapa yang mau ngomong deh? Salah satu way ya, Wiki biasanya. Wiki, Wikipedia. Oh. Instagramnya Wiki apa? Wikipedia. Oh, Wikipedia. Bener. Pesannya. Iya, pesannya. Kamu enggak usah grogi. Gua diliatin Mas Kuat tadi, si bisik-bisik. Pesannya buat kalian para kawula muda yang punya apa? Bakat di bidang musik. Keluarkan dan tampilkanlah. Sekarang kan apalagi eranya kan udah era digital kan. Ada Instagram, banyak YouTuber juga. Ada YouTube. Nah, jadi pintar-pintarlah mengembangkan diri di dalam persaingan era ini yang semakin susah kan. Jadi kembangkanlah bakatmu, tampilkan yang terbaik. Gitu. Jangan dipendam, jangan dipendam pokoknya. Dipendam tuh gak enak soalnya. Dipendam itu gak enak. Terakhirnya gitu, pengen tepuk tangan nih tapi rasih dong. Tendang itu gak enak ya ternyata. Dipendam gak enak loh. Oh, iya. Dipendam apa ditendang? Hah? Dipendam. Oh dipendam, jangan dipendam ya, emang harus keluarkan. Apanya itu? Perasaannya. Perasaannya tuh harus dikeluarkan. Jadi bakatnya. Benar sekali, terus kalau kesan-kesannya nih, kesan-kesan kalian. Udah main di acara musik jeng-jreng, apa nih? Siapa lagi? Ini lagi mas? Kayaknya ini aja deh. Iya. Kumisnya tuh kayak magnet loh. Ya enggak? Seret, isong. Coba, apa kesannya kamu udah main di acara musik jeng-jreng? Ya, kesannya senang, saya senang. Sangat senang. Sangat senang. Biar ekspresimu. Sangat senang. Sangat bangga. Oh, sangat bangga. Yeah. Sangat senang, sangat bangga. Kamu kalah sama aku. Oke, kita penutup yuk karena kita udah habis ini waktunya. Jadi pokoknya kita doakan semoga kalian tetap solid dan pastinya nanti di acara kalian pastinya kita undang lagi, semoga bisa bawa teman-teman semuanya di sini ya. Rame-rame. 50 penuh di sini semua. Kita siapin mic 50 pokoknya ya. Kita enggak usah nyewa penonton bayaran. Oh, enggak usah. Cocok ya. Dari Unpan semua. Penontonnya mereka semua nanti ya. Yang nyanyi paling 5. Mereka suruh penonton. Enggak ada mic kondensor. Gak ada. Nanti kita pinjem IMEI kondensor. Oke, buat teman-teman di rumah pastinya terus saksikan musik jeng-jeng ya di setiap hari Kamis jam 8 malam. Ya, pastinya Semarang TV. Barengan siapa? Kalau enggak kita ya dua apa? Dua centil atau dua centil itu ya. Pacarmu satu. Wah, gublianku satunya. Oke, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih buat Orange Choir dan ini lagu terakhir dari Orange Choir. Terima kasih banyak. Saya Tama dan saya Aib. Sampai ketemu lagi minggu depan hanya di Musik Jeng-Jeng. Ini dia Orange Choir. Percaya dunia asmaraku, dunia asmaramu tumbuh makin sempurna. Kau buatku jadi diriku sendiri. Aku tambah yakin kepada kamu. Yakin kepada
kau terima segala ku.